Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kita kali ini aku akan liatin dan ini nanti aku akan bahas juga ada beberapa ya guys ya. Ada beberapa permainan di Lord Mobile ini dan ini aku juga akan membahas ya tentang kalau bedanya ya, bedanya akun trap sama akun main solo-solo attack atau akun-akun yang lain guys. Jadi kalian jangan samakan guys ya. Ini aku akan jelasin sedikit lah pokoknya. Sebelum kita melihat akun pertunjukan akun rally trap kita. Oke guys. Untuk yang pertama ini kalian bisa lihat ya, kita main solo-solo attack dan ini bagi kalian ya yang mungkin player baru atau pemain baru di Lord Mobile. Ini permainan di Lord Mobile ini sangat simple sekali guys. Oke, untuk yang pertama kalian bisa menyerang ya, menyerang power di bawah kalian guys ya. Untuk spek akunnya kalian bisa melihat untuk apa namanya guys, untuk musuhnya ya. Kalau musuhnya itu speknya di bawah kalian, kalian serang aja, kalian attack dan pasti akan kebakar. Kalau nggak kebakar kalian bisa rally dan sebagainya lah pokoknya. Jadi kalau kalian menyerang spek di atas kalian itu namanya goblok guys. Ya itu namanya permainan yang sangat lucu menurut aku ya. Beda kalau kalian main dengan akun trap, rally trap, solo trap, griffon trap, dan trap-trap yang lain guys. Ya pastinya ya. Untuk ini yang pertama-pertama ini aku akan liatin dulu untuk solo-solo attack. Karena ini bukan berarti kita menyerang yang lemah atau kita beraninya nyerang yang lemah doang guys. Melainkan emang di permainan Lord Mobile ini, inilah guys untuk salah satu permainannya ya kayak gini ya. Power yang besar menyerang power yang kecil, bukan power yang kecil menyerang power yang besar. Itu namanya apa guys? Goblok ya, sama namanya bunuh diri juga guys. Kecuali kalau kalian itu ada main rally trap, solo trap. Jadi kalian itu ngetrapnya power yang lebih besar dibandingkan akun kalian. Kalau powernya itu di bawah kalian, otomatis orang itu nggak bakal berani menyerang guys. Karena orang itu mau menyerang udah lihat, wah itu powernya di atas aku nih. Berarti ya, kalau dia masih nyerang aja ya, berarti namanya apa lagi guys? Namanya goblok gitu lagi guys ya. Dan ini aku akan liatin pokoknya yang pertama-pertama ini untuk solo-solo attack ya guys ya. Kita pantai dulu yang kecil-kecil guys. Dan kalau kalian enggak apa namanya, kalian pas waktu main solo-solo attack dan waktu itu ada akun Titan atau akun di atas kalian, ya kalian shield aja udah guys ya. Atau kalian sembunyikan pasukan. Pokoknya ya pinter-pinter kalian lah guys untuk bermain di Lord Mobile ini ya. Bukan berarti kita menyerang yang kecil itu menindas yang kecil. Tapi emang permainan ini kayak gini guys. Kalau kalian kuat, kalian gas. Kalau kalian gak kuat, kalian mundur. Shield udah ya. Kalau kalian mau war ya, ya kalian open shield kayak gitu. Dan ini kalian bisa lihat guys ya, untuk power di bawah kita guys itu udah kelabakan banget kalau kita serang-serang kayak gini terus ya. Ini kalian bisa lihat ya, masukkan 800k plus-plus. Dia tadi pas waktu narik troopnya, dia belum sempet masuk pasukannya di kastil dia. Jadi dia belum bisa shield ya. Setelah tadi kita attack ya, dan dia pasukannya berhasil kembali ya, pastinya dia shield. Karena pasukan dia udah gak ada yang di luar. Kecuali kalau pasukan itu contoh pasukan Darkness ya, terus pasukan Nambang, itu walaupun di luar itu bisa kalian pasang shield. Oke guys, kita lihat lagi guys, kali ini ada mic-nya yang lebih kecil, pastinya power yang lebih kecil. Mau kita bully lagi, kita gaskan, kita main solo-solo attack. Pokoknya kita ratain semua yang powernya di bawah kita. Kalaupun ada yang mungkin bagi kalian ya, untuk player-player power kecil ya, barangkali wah ini power yang lebih besar, kenapa sih kok bullynya yang power kecil terus? Ya emang permainannya kayak gini guys ya. Ini kenapa aku jelasin kayak gini guys? Karena adalah ya beberapa yang komen atau beberapa yang ngechat atau pokoknya aku sering lah, ya bukan sering sih, ada beberapa yang ngomong kenapa serangnya power yang lebih kecil. Ya emang permainannya emang kayak gini guys ya. Kalau kita serangnya power yang lebih besar, yaitu namanya yang tadi itu aku sebutin itu guys. Dan ini kalian bisa lihat guys, emang permainan di Lord Mobile ini adalah permainan bully membully ya. Ya enggak juga sih ya. Ya kalau kalian mau ngetrap ya, kalian bisa juga untuk membully power yang lebih besar dibandingkan kalian. Itu namanya akun trap. Oke
dan ini aku ada gold guys. Kita sudah ya yang masalah power besar dan power kecil. Ini aku ada gold ya, 799M ya, atau 800M lah. Dan ini aku share di WA dan grup WA aku juga. Dan kemarin pas aku waktu bikin video, soalnya nggak ada guys, nggak ada yang mau gold ya. Dan di video itu nggak ada juga yang ngirim nomor WA. Jadi ini aku share di WA, 5 menit langsung sold guys untuk goldnya. Dan ini gratis ya untuk goldnya. Dan di sini aku akan sedikit jelasin ya masalah imbalan dan tebusan. Ini mungkin barangkali bagi kalian yang belum mengetahui ya cara imbalan, cara kalian masang imbalan, cara kalian tebus ya, atau kalian migrasiin atau bawa gold kalian di kingdom lain ya, migrasi di kingdom lain paling dengan 30% untuk potongan pajaknya. Dan ini guys, ini yang pertama kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada yang mau minta dan ini aku sedikit jelasin juga di sini. Ini aku masukin hero ku ke dalam kastil orangnya dan ini aku langsung ngechat ya, balik ke kingdom asalmu ya. Ini terus nanti aku akan minta tebusan orangnya, maksudnya ya orangnya aku mintain orangnya aku suruh mintain tebusan 800M ya. Itu soalnya punyaku 799M ya, jadi nanggung banget. Langsung aja lah 800M gold guys. Ya, di sini aku akan coba minta dan aku akan coba orangnya minta ke aku segitu guys ya. Ini barangkali dia butuh untuk reset karena mic dia masih 65M. Mic ini aku nggak tahu ini akun bank atau akun apa ya, atau akun utama dia aku nggak tahu juga. Yang jelas ini goldnya benar-benar gratis guys ya. Ini bagi kalian yang mau masang imbalan atau tebusan, ini gini caranya guys ya. Untuk imbalan itu sendiri, imbalan itu adalah bagi siapa yang bisa menyelamatkan hero kalian itu bisa mendapatkan gold kalian. Nah kayak gini guys, ini aku contohin 10k aja ya. Nah ini ya, itu ganjaran, kita bisa klik di ganjaran itu dan ini nanti masuk di sini. Nah itu 10k. Jadi kalau hero kita ada yang lolosin guys, bukan orangnya yang menahan itu yang bebasin, bukan ya, melainkan kastil lain yang membebaskan tahanan kita, dia nanti akan mendapatkan gold yang tadi kita kasih tulisan di imbalan tersebut guys. Dan orang ini ternyata dia nggak punya gulming guys, tadi kalian bisa lihat sendiri ya. Orang ini nggak punya gulming untuk migrasi di kingdom dia asalnya ya. Tapi sebelum itu aku udah ngomong juga sih di WA ya, kamu punya 2 gulming nggak, kayak gitu. Cuman dia nggak balas dan dia langsung loncat dan di sini dia baru ngomong kalau dia nggak punya gulming guys. Jadi mungkin dia mau berkembang ya, atau mau upgrade akun dia di kingdom ini. Tapi nggak apa-apa sih, ini kingdom pun sudah memulai speed guys. Ya di sini pun aku open shield apa segala macem, nggak ada yang nyerang, ngintai pun nggak ada guys, apalagi nyerang ya. Dan padahal kingdom ini tuh dulunya itu adalah kingdom neraka. Dan di sini guys ya, ini aku jelasin sedikit kepada orangnya ya, bisa itu. Kalian tadi udah bisa baca sendiri ya. Bisa tapi ya nanti kena 30% kayak gitulah pas segala macem guys ya. Jadi kalau mau dibawa di kingdom manapun terserah, tapi yang jelas harus migrasi dulu ke kingdom yang dituju guys. Jadi habis itu nanti baru aku akan memberikan tebusan ya kepada hero aku guys. Jadi ya nanti langsung masuk ke akun tersebut, bukan di tas ya maksudnya guys ya, tapi di luar tas. Makanya kalau kita kasih imbalannya, kita kasih tebusannya itu masih di kingdom ini dan nanti dia migrasi, otomatis bakal hilang dengan percuma guys. Nah ini dia minta, oh yaudah di sini aja nggak apa-apa katanya ya. Jadi aku di sini langsung aja oke, pasang tebusan 800M aja ya. Nanti aku akan langsung kasih imbalan tersebut. Aku akan langsung kasih tebusan tersebut kepada hero ku biar hero ku bebas dan mendapatkan gold 800M tapi kena pajak 30%. Ini pajaknya besar banget guys ya, ngomong-ngomong ya. Bisa nggak ya upgradean IGG itu memberikan pajaknya itu jangan 30% guys ya. 10% aja cukup lah menurutku ya, daripada 30% itu gila sih, banyak banget guys. Itu menurut aku pribadi sih. Dan di sini guys ya, tuh ya bayar 800M emas demi nyawa pemimpinmu. Di sini dia udah masang tebusan ya, bukan imbalan tapi tebusan. Dan ini
Kita langsung tebus guys, kita langsung tebus ya. Ini goldku tadi yang di luar tas belum ada 800M, kurang sedikit. Tapi di sini langsung otomatis ya menambah sendiri kalau di tas kita masih ada stok. Dan di sini langsung sudah selesai untuk transaksinya kayak gitu doang guys. Jadi sangat mudah sekali ya. Dan bagi kalian yang belum tahu masalah imbalan dan tebusan tadi udah aku jelasin. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video ini. Dan kalau kalian ingin membawa gold kalian atau emas kalian di kingdom lain yang ada di luar tas, kalian bisa juga menggunakan cara kayak gini guys. Tapi ya itulah ya, kenanya pajaknya itu 30%, itu banyak banget menurut aku pribadi guys. Dan tebusan itu sendiri guys, itu maksimal itu cuman 999M ya. Dan menurut aku pribadi ini cuman saran aja sih ya untuk Lord Mobile, barangkali kedepannya mau upgrade guys. Kalau bisa tebusan itu dimaksimalin guys, maksimal sumber daya yang di luar tas itu sekitar 4B++ ya, mungkin sekitar 4B-an lah ya guys ya. Jadi tebusannya itu bisa dinaikin bukan hanya 999M melainkan sampai 4B. Itu menurut aku. Oke guys, dan ini guys untuk terakhiran untuk kita melihat akun Rally Trap guys. Untuk pertunjukannya ini bakal sangat wow sekali guys ya. Oke, kita lihat guys, jangan kalian skip video ini sedikit pun guys ya, karena ini kita mau membuli power yang lebih besar. Nah ini kita kembali lagi ke yang pertama tadi guys ya, untuk masalah power ya. Ini guys, ini kita membuli power yang lebih besar dan kita diserang dua rally guys, double rally dalam satu rally sekaligus guys. Jadi bakal hampir secara bersamaan rally mereka bakal nabrak guys. Kita lihat bos ya, kita lihat untuk pertunjukannya ini bakal sangat seru sekali, bakal sangat epic sekali guys. Ini dari klan SVS guys. Wow, kita lihat bosku. Ini nanti ini akunya keluar klan habis itu masuk lagi guys ya. Jadi ya ini mungkin bagi kalian ya yang melihat kok klannya beda kayak gitu guys. Tapi aku di sini aku pas ngeditnya itu nggak aku liatin pas waktu keluar klan dan kita masuk klan yang lain lagi. Soalnya nanti bakal sama sangat lama sekali guys untuk kita melihat tabrakannya ya. Kita kan inginnya kan melihat tabrakannya, tapi kan di balik tabrakan itu pasti ada prosesnya. Cuman prosesnya kalau kita kepanjangan itu nanti kita bakal bosan untuk menontonnya. Jadi ya aku edit sedemikian rupa biar kalian nggak bosan dan kalian suka ya untuk menonton video kita ini. Oke, ini guys ya, ini sudah jalan ya untuk rally-nya. Dan kita lihat guys, kita lihat ya. Sabar ya, kita sabar ya guys ya di sini. Nah itu dua rally udah jalan ya. Yang pertama 2M dan yang kedua 2,2M 250 ke pasukan. Kita lihat guys. Oke, gear kita udah ganti menjadi gear trap. Wow, kita lihat bos. Kita lihat ya. Ini menurut kalian ada yang mati nggak guys? Menurut kalian aja, silakan kalian tebak dulu guys ya. Ini dalam hati kalian ada yang mati nggak gitu guys? Soalnya kalau akun Rally Trap itu sendiri guys, itu biasanya ada yang mati ya, walaupun masuk santuari guys ya, masuk santuari tapi nggak 100% masuk santuari. Oke, kita lihat guys, ini sudah nabrak yang pertama ya, kalian bisa lihat RS-nya belum full, jadi nggak ada yang mati yang pertama. Oke, kita loncat dan boom, wow, double rally bos, kena semua bosku. Dan ini di sini nggak ada yang mati loh guys, kalian bisa lihat ya. Untuk rumah sakitnya itu nggak full guys ya, nggak sampai full. Ini gila banget sih, keren banget lah. Tapi ini guys ya, untuk mereka itu yang tadi open rally, dia mereka tuh menggunakan kelinci. Jadi ya hero-nya bebas, tapi nggak apa-apa. Tenang, kita udah main trap kayak gini udah enak banget. Dan yang kena ya, kalian bisa lihat sendiri T2 dan nggak ada yang mati bos. Dan musuhnya dia ada T5 dan T4, pasnya kena semua guys ya. Wow, ini gila banget sih. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya guys. Kita bisa membuli akun dengan power yang lebih besar guys. Inilah guys ya namanya akun trap ya. Akun trap, rally trap ya, solo trap dan jenis-jenis akun yang lainnya. Dan ini wow, gila banget guys. Ini T5-nya sampai 503k, yaitu kena semua bosku. Gila sih guys ya. Oke, sampai di sini aja guys video kita kali ini. Thank you banget bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Jangan lupa subscribe guys, bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa like, comment, and share-nya guys ya. Dan bagi kalian yang ingin jual beli akun Rekber dan lain-lain, silakan bisa hubungin aku guys. Nomorku ada di kolom deskripsi dan ada di atas layar sana guys ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.